akhirnya. Hebat ya. Tanpa latihan loh tadi. Yoi. Apa yang saksikan di layar kaca sama dengan apa yang terjadi di Studio Tonight Show saat ini, karena ini adalah live. Tonight Lovers. Sebelum kita mulai acara, Desta akan ngasih tahu Tonight Lovers yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kenapa kalian semua harus nonton Tonight Show, Desta? Karena Tonight Show ini sangat worth it. Dan kalau nggak nonton Tonight Show mau ngapain? Yes. What you gonna do with that dessert? What you gonna do with that dessert? Dua, duda, tiga, duda, tiga. Dua, duda, tiga, duda, tiga. Dua, duda, tiga, duda, tiga. Burger dad, dance floor, dance floor. Gimana? Digabungin. Keren. Digabungin. Keren. Karena banyak yang kangen sama worth it. Betul. Jadi digabungin ya. Kita sapa dulu Tonight Lovers yang hadir di studio malam hari ini. Teman-teman dari STB Alia. Yeah. Dan juga dari Venus University. Oke, baiklah kita mulai dengan berita yang lagi apa current issue, Vincent. Yes, ya. Di Tonight's Headline. Berita yang pertama. Ini tentang rencana pencabutan sanksi PSSI oleh pemerintah. Oke, bagaimana tanggapannya kira-kira dari sisi para sepak bola Indonesia, ya kan? Ya, kalau kita lihat dari beritanya, gue sangat peduli dengan ini karena gue sangat cinta sepak bola. Betul. Apalagi sepak bola Indonesia. Katanya Bapak Presiden akan mengkaji ulang soal pembekukan. Kesinian pembekukan katanya. Pembekukan apa? Pembekukan. Pembekuan. Pembekukan. Pembekuan. Bekuk. Iya bekuan, pembekuan, pembekuan. Ya, ya. Gitu aja ya, ya, ini ya, ya, panjang ya. Ya, ya saya ya, ya. Sebenarnya pengen banget dan selalu suka membahas hal ini karena kita sangat cinta dan suka sepak bola, ya. Apalagi sepak bola Indonesia. Dan kita ngobrol aja langsung dengan para praktisi sepak bola. Yang tadi udah sundul-sundulan sama kita. Kita sambut ini ada Kurniawan Dwi Yulianto, Samsi Rahman dan Gunawan Dwi Cahyo. Pemain bola kok cakep-cakep banget begini sih. Kurniawan DJ bro. Dwi Yulianto. Adeknya Eko DJ nih. Bukan, lain-lain. Oke, selamat datang ke Studio Tonight Show ya. Yeah. Kalau kita lihat kesibukan sekarang masing-masing Gunawan masih bermain di Persija Jakarta ya. Iya, benar. Syamsi Ralam? Enggak, lagi stop dulu. Lagi stop dulu. Ini kayaknya lagi fokus ke dunia entertainment ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Yang ada aja dikerjain. Yang ada dikerjain. Kalau adek Kurniawan nih? Kok dek? Paling muda bro. Senior gimana kalau Mas Kurniawan? Jadi komentator di salah satu stasiun TV masih. Oh ya, 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 ya. Oke. Okay. Baiklah kalau ngomongin soal tadi rencana pencabutan sanksi PSSI. Kita sebagai orang awam ya. Yes. Kalau kita melihat berita-beritanya kan kayak dulu zaman dulu kan kayak gaji pemain nunggak segala macam. Kalau dari sisi pemain sebetulnya gimana sih keadaannya? Mas Tapi, Kurniawan dulu Mas sebagai silakan. Senior. Silakan. Tua dulu ya. Ya. APPI juga ya, mungkin APPI. Jadi memang kalau ngomongin kisruh ini memang complicated sekali. Hmm. Saya sendiri juga apa udah capek lah gitu kan. Hmm. Cuman yang pemain inginkan memang pencabutan itu ada. Tapi kalau memang pemerintah harus mengkaji ulang, ya silahkan aja. Tapi yang dibutuhkan pemain sekarang ini adalah adanya kompetisi yang full. Hmm. Karena memang kalau ada kompetisi tentu perlindungan pemain, asuransi, kemudian gaji, kontraknya juga jelas gitu sih. Iya. Yeah. Kalau Gunawan, soal yang gaji, sebenarnya gaji pemain itu sangat-sangat merugikan pemain ya pasti ya? Ya ini... iyalah, lu mau lu gak usah dibayar. Hah? Ya iya sih. Cuman akan sampai kapan sih gitu kalau dari sisi pemain gitu, apakah ada batas waktu? Gimana ya, gua harus makan gitu, gua harus ini gitu. Mungkin kalau dari saya pribadi yang selama ini setiap penunggakan gaji pasti selalu manajemen selalu bilang kalau nanti ada kompetisi lagi dilunasin semua. Oh berarti syaratnya harus ada kompetisi berarti ya? Berarti kalau kompetisi nggak berjalan-berjalan nggak gajian-gajian ya? Ya mungkin dibuat tabungan aja mungkin. Oh dibuat tabungan. Sekarang kalau dari Samsir Alam gimana Samsir? Ini pasti dampaknya efeknya langsung ke pemain ya. Mungkin kalau kita penikmat sepak bola ya tidak bisa menikmati sepak bola. Tapi kalau pemain kan hidup matinya gitu makannya dari situ. Sedangkan harus ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Samsir, akhirnya ke dunia entertainment. Ya, yang pasti sedih banget ya sama keadaan sekarang gitu. Jadi sebenarnya sedih juga karena saya pernah main di luar. Sebenarnya di luar tuh euforianya tuh nggak sebesar di Indonesia. Di VC, oh, di United, di mana lagi Samsir? Di Uruguay. Di Uruguay juga. Uruguay juga. Ya. Tapi kenapa di Indonesia yang euforianya segitu besar, tapi kenapa sepak bola kita kayak gini gitu. Sebenarnya kalau
sepak bola itu investasi besar di Indonesia gitu. Betul. Jadi ya sebenarnya harapan saya dan doa saya liga cepat-cepat ada, cepat jalan, jadi kita jelas gitu loh. Apa pendapatan setahun kita jelas, berapa kontrak kita, berapa gaji kita setiap bulan jadi jelas gitu, dan ada asuransi kesehatan. Nah, so far yang kemarin katanya Bapak Presiden akan mengkaji ulang soal pembekuan ini. Yang nyampe ke pemain tuh seperti apa sih? Jadi memang gini ya, apa namanya, simpang siur lah, karena dari Bapak Agung sendiri mengatakan bahwa Bapak Presiden akan mencabut, tapi ternyata rilis dari Kemenpora harus ada pengkajian masalah pencabutan. Nah, yang mungkin lah ya, mungkin pengkajian ulang itu tentunya pencabutan kalau akan dilakukan kalau memang memenuhi syarat yang diinginkan pemerintah gitu kan. Nah, ini mungkin ya so far sih saya ngelihatnya sih belum ada titik temu gitu kan. Cuman apapun itu konfliknya, harapan saya mewakili mungkin pemain juga tetap kompetisi harus jalan gitu. Apalagi yang saya dengar juga ISC ini bakal ada salary cap, jadi artinya gaji pemain satu musim ini akan terjamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu harapannya tuh. Yang pasti sebagai penikmat sepak bola juga pengen melihat sepak bola Indonesia tuh apa kompetisinya tuh berjalan lagi gitu. Tapi ya. Tapi semua pemain itu tergabung di APPI itu nggak sih, Mas Kur? So far sih anggotanya yang apa namanya yang terdaftar memang ada sekitar 400-an. Cuman kalau pemikiran mereka masing-masing itu hak mereka lah. Cuman kembali saya tekankan bahwa APP ini nggak ada kepentingan sama sekali. Tapi sekuat apa kekuatannya, maksudnya sepowerful apakah APP ini? Asosiasi Pemain Profesional Indonesia ya. Jadi seharusnya kekuatan kita memang kalau saya ngelihatnya gini, pemain ini adalah aktor di lapangannya. Jadi kalau pemain ini kompak, saya rasa kita punya kekuatan. Cuman yang jadi kendala memang nggak semua pemain itu punya idealis yang tinggi. Artinya kita selalu menekankan ke pemain bahwa lu tuh dikontrak, lu tuh sebagai pekerja gitu kan. Jadi apapun kewajiban klub, lu harus ini, harus apa, berani untuk menuntut gitu. Cuman ya sorry tuh sih, banyak klub yang menjanjikan pemain nanti bulan depan segala macam, dan ternyata banyak yang gak terrealisasikan itu sih. Ini pertanyaan iseng, satu aja nih, gue pengen iseng banget. Kalau andai kata lu gak bermain bola, bukan sebagai pemain bola, apa yang akan lu lakukan? Mungkin ada, kayak gue mungkin, kalau gue gak nge-host, gue jadi anak band kali gitu. Lu kan dipecat tadi, Ben. Gimana, Samsir? Pakai ketawa lagi, Samsir. Gue jadi apa ya? Apa? Kalau boleh-boleh memilih satu pekerjaan yang lu pengen selain bermain sepak bola? Kuliah sih paling, mau jadi sarjana hukum kali ya. Sarjana hukum? Jadi pengacara? Ya, Gunawan? Model bisa, pemain film bisa, sinetron bisa, ganteng banget orang. Gunawan juga ganteng, Kurniawan juga lumayan, ya kan? Ini ganteng-ganteng Kurniawan lumayan. Lumayan ganteng pada masanya dulu. Sampdoria. Sampdoria ini, lumayan di Sampdoria. Gunawan apa? Kalau andai kata lu boleh memilih satu pekerjaan atau satu profesi selain sepak bola, apa yang lu pilih? Mungkin jadi artis kali ya. Jadi? Kalau rezekinya. Bukannya udah. Kurniawan? Bukannya belum. Usahalah. Usaha? Usaha jadi pemain bola ya? Sama aja. Oke, baiklah. Ini kayaknya biar suasana malam ini lebih meriah. Yes. Kita panggil sesuatu yang membahagiakan kita semua. Iya. Chandra! Kita diajak, kita diatur. Kurniawan sini. Ini stand-up komedian. Iya. Halo, selamat malam. Nama saya Chandra. Pemain timnas sepak bola. Bicara soal sepak bola, saya punya cerita lucu nih. Dulu, saya pernah main sepak bola. Final kan, menentukan siapa pemenang di antara kita. Begitu peluit pertama dibunyikan, saya langsung mencari bola kan. Saya deketin gawang, saya bilang, woi, oper sini. Gak dioper. Aduh. Apa mereka gak percaya dengan kemampuan sepak bola saya? Oh. Sampai mau injury time, gak dioper juga. Oke, istirahat dulu gak apa-apa. Mungkin abis istirahat, saya dioper. Begitu peluit kedua dibunyikan, saya mencari bola juga. Gak dioper juga. Aduh. Kesel kan gak dioper terus. Saya datengin, saya samperin. Tepok. Woi, oper gak apa? Saya kosong dari tadi. Malah pada marah-marah. Ternyata saya wasitnya. Terima kasih, nama saya Chandra. Selamat. Ya. Vincent.
Hah? Omong sekali lagi, Chandra! Kalau jadi wasit ngapain minta ku dioper? Setelah kita masih ngobrol sama mereka bertiga, tetap di Tonight Show!